Banyak sekali suami ingin menjadikan istrinya sebagai seorang ratu yang layak mendapatkan penghargaan, layak mendapatkan penghormatan, layak mendapatkan kasih sayang. Ada tiga kondisi yang menjadikan perempuan ini, ia menjadi sosok ratu, ratu yang dihormati. Kapan itu? Thalathatun taj'alul mar'ata malikatan. Tiga kondisi menjadikan istri seperti ratu. Al-ula, kondisi yang pertama. Indama yatawaffarul malu biyadiha. Ketika tangannya penuh dengan harta. Ketika tangannya berlimpah dengan harta, perempuan akan menjadi seorang ratu. Wathaniya, kondisi yang kedua, indama talbasul fustan al-abyad. Ketika seorang perempuan memakai gaun putih, watuzafu, dan ia diboyong, dibawa li'arisiha menuju pengantin prianya, menuju pengantin lelakinya. Ketika itu, ia menjadikan dirinya sebagai ratu. Wathalithatu, dan kondisi yang ketiga, indama talidu awwala tiflin. Ketika pertama kali ia melahirkan seorang anak, watusbihu umman, dan ia menjadi seorang ibu. Dalam kondisi ini, ia sama seperti ratu. Bagaimana ratu? Ia dihormati, penuh dengan kebahagiaan, senang, luar biasa. Untuk yang kedua dan yang ketiga ini termasuk umum. Tapi yang pertama ini kadang malah tidak baik untuk suaminya. Malah bisa mengancam kekuasaan sang suami. Kecuali perempuan-perempuan atau istri-istri yang dijaga oleh Allah. Semoga bermanfaat.